Saudara Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penjualan data yang dimanipulasi hingga seolah-olah disebut merupakan data nasabah Bank BCA. Satu tersangka ditahan dalam kasus ini. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menahan satu tersangka dalam kasus penjualan data yang dimanipulasi seolah-olah merupakan data nasabah Bank BCA. Tersangka berinisial MRGP menjual data di dark web. Tersangka mengaku menjual data kartu kredit nasabah Bank BCA, namun dari hasil penyidikan polisi ternyata data yang diperjualbelikan adalah data pribadi yang didapatkan dari pinjaman online dan situs judi online saat tersangka bekerja di tempat sebelumnya. Pastikan bahwa data-data yang diklaim sebagai data nasabah Bank BCA, baik itu data di My BCA maupun internet banking BCA, dipastikan bahwa itu bukan merupakan kebocoran dari web resmi dari Bank BCA. Namun diperoleh oleh tersangka pada saat tahun 2017 sampai tahun 2020 ketika tersangka MRGP menjadi salah satu karyawan di salah satu situs pinjam online, pinjol. Kepolisian akan terus mengusut kasus ini melihat kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain. Tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Masni Rahmawati, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.